Saya sokong supaya diadakan majlis PDRC pada malam ini. Sebab saya nak menjangkaui batasan saya di kalau tidak berdasarkan saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya buat majlis Pemuda UMNO, saya cakap dengan orang yang sama tadi. Saya buat majlis yang datang simpulan yang sama. Jawatan Kuasa Pemuda Sarawak. Jawatan Kuasa Pemuda Sarawak. Dan walaupun mereka itu penting kepada saya sebab jentera saya, orang kuat kita dalam parti, tetapi akhirnya kita cakap dengan orang yang sama yang sudah tentunya akan sokong kita dalam perkara ini. Mereka yang tak lupa ni, yang atas pagar pada saudara-saudara semua, yang tak disentuh langsung oleh program UMNO dan Barisan Nasional, inilah yang kita nak cuba cari, yang bagi keyakinan kepada saudara-saudara semua bahawa UMNO dan pemuda UMNO ini tidak lagi shock sendiri buat program untuk kita saja, untuk keadaan kita saja, untuk pemimpin kita saja. Bahawa sebenarnya hari ini di bawah kepimpinan saya, pemuda UMNO dan pemuda Barisan Nasional, untuk semua mewakili saudara-saudara semua. Jadi saudara-saudara, bantulah saya untuk memastikan bahawa pemuda Barisan Nasional ini menjadi wadah untuk semua generasi muda rakyat Malaysia. Kalau tidak, kita tidak akan bawa perubahan itu. Dan saya bukan berganti jawatan Ketua Pemuda sebab saya nak sok. Ini amanah yang cukup penting. Saudara-saudara pun semua mengikuti melalui internet pemilihan parti pergerakan pemuda Malaysia. Saya rasa pemilihan yang paling sengit dalam sejarah pemuda Malaysia. Tak pernah ada pemilihan macam ini. Dulu pernah ada 4-5 penjuru, tetapi dari segi kekuatan setiap calon kali ini saya rasa hampir semua sama. Cuma di akhir-akhir itu mungkin ada sedikit sebanyak visi wawasan yang kita telah sampaikan yang telah memastikan bahawa kemenangan itu datang kepada pihak saya dalam pemilihan pergerakan pemuda Malaysia. Tetapi yang penting, saya bukan saya bertanding. Bukan saya bertanding, selalu mati dengan sahabat-sahabat yang lain untuk jaga politik saya sendiri, untuk shock sendiri, untuk menonjolkan diri saya sendiri. Saya buat ini semua sebab saya nak bawa sesuatu yang baru dalam pemuda UMNO dan pemuda Barisan Nasional. Biarlah kita betul-betul mewakili generasi muda. Biarlah generasi muda menghayati perjuangan kita dan tidak kita bawa perjuangan yang relevan untuk orang muda, generasi muda pada hari ini. Itulah yang saya nak sampaikan kepada saudara-saudara pada malam ini. Bahawasanya saya begitu berterima kasih, bersyukur dan ucapkan penghargaan yang tak terhingga saya kepada saudara-saudara semua kerana telah memberi ruang kepada saya pada malam ini untuk sama dengan saudara-saudara. Sebab yang penting adalah negara ini. Kita semua memahami bahawa Malaysia ini ada potensi yang tinggi. Saudara-saudara, latar belakang sikitlah saya daripada muda sampai daripada kecil sampai sekarang. Saya tidak dilahirkan di Malaysia. Saya dilahirkan di negara Kuwait. Arwah ayah saya, bapa saya dulu adalah pegawai Kementerian Luar Negeri, luar negara. Jadi dia pergi pindah satu tempat ke satu tempat. Selepas Kuwait, ayah saya pindah ke India. Sebab itu mungkin saya ada dapat influence dari India. Selepas India, keluarga saya pindah ke Sarawak, Kuching. Jadi saya tempat berada di sini. Dan selepas itu pergi ke Jepun. Jepun selama 5 tahun. Dan selepas Jepun pergi ke England selama 3 tahun. Dan selepas England saya terus masuk asrama di Singapura. Dan selepas itu saya pergi universiti. Jadi saya dah menjelajah satu dunia. Dan bila saya menjelajah satu dunia, saya melihat dari segi potensi negara-negara yang ada. Tidak ada negara lain di dunia ini seperti Malaysia. Dari segi potensi, dari segi rakyat kita yang terbilang kaum, dari segi sumber asli kita, dari segi kekuatan yang ada pada rakyat kita. Cuma saya takut kita tak dapat memenuhi potensi yang ada pada Malaysia. Hari ini secara-cara kalau kita lihat antara masalah kita, kita tak dapat memenuhi potensi dari segi saingan ekonomi, dari segi bagaimana kita nak mengurus masyarakat yang terbilang kaum. Sebab itu bila saya jadi Ketua Pemuda Malaysia, saya kata saya jadi Ketua Pemuda UMNO. Walaupun saya berjuang untuk bangsa Melayu, untuk agama Islam, tetapi sama penting juga saya berjuang untuk rakyat yang terbilang kaum. Untuk masyarakat Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Dayak dan sebagainya.
Sebab itulah masa depan kita. Kalau kita hanya terperangkap dalam kepompong kau dan agama semata-mata, kita lupa bahawa potensi Malaysia ini sebenarnya besar. Sebab kita negara yang memilang kaum, kita negara yang memilang agama. Orang asing datang ke Malaysia sebagai pelancong, sebagai pelabur, kerana Malaysia ini betul-betul melambangkan semua tamadun besar di Malaysia. Sebab itu kita semua Malaysia di Malaysia. Sebab itu saudara-saudara, apa yang ada pada kita pada hari ini terlalu nilai, terlalu tinggi untuk kita sia-siakan. Sekiranya kita tak berjaya untuk memastikan negara Malaysia ini menjadi negara yang maju, maka kita tak boleh salahkan orang lain. Kita hanya menyalahkan diri kita sendiri. Pengasas-pengasas negara kita ini, pemimpin-pemimpin kita terdahulu, dari mana Datuk Puan Jaafar, Tuan Abdurrahman, Tuan Hussein, Tuan Mahathir, Tuan Abdullah Badawi, sampai hari ini Datuk Seri Muhammad Najib, Tuan Razak, semua telah meletakkan asas yang kukuh bagi kita. Tetapi inilah generasi kita, generasi kita yang akan memastikan bahawa negara ini berjaya. Tidak ada orang lain, tetapi kita saja yang memastikan sekali. Sebab itu saya menawarkan diri dalam politik. Dan saya ini tuan-tuan, politik saya tidak konvensional. Politik saya berbeza dari politik yang ortodox, yang style lama. Sebab itu saya buat taxi driver meter. Sebab saya nak sampaikan maklumat kepada orang muda. Kadang-kadang orang muda ini dia tak faham tentang politik. Dia hanya tengok sedikit saja daripada politik. Lepas itu dia buat keputusan. Saya akan sokong keadilan ataupun DAP, ataupun PAS, ataupun Barisan Nasional. Berdasarkan kepada apa yang dia tengok sikit itu saja. Dan melalui pendekatan sebegitu rupa. Sebab ada yang tanya saya melalui Facebook, melalui Twitter, kenapa buat perkara macam kenapa buat film pendek seperti itu. Saya kata ini cara kita berdakwah politik. Berdakwah politik ini bukan satu cara saja. Bukan kita ceramah saja. Bukan kita pergi rumah-rumah saja. Tetapi kita kena cari jalan ataupun saluran baru untuk sampaikan mesej kita kepada orang muda. Kalau tidak, mereka tak akan bersama dengan kita. Jadi saya harap saudara-saudara yang ada di media sini, jangan ambil jalan yang konvensional. Kalau orang bersama dengan saya dalam perjuangan saya, jalan yang saya ambil ini bukanlah jalan konvensional, jalan yang unconventional, yang tidak ortodox. Kadang-kadang rakan-rakan saya dalam pemegang bertanya kenapa kita buat itu ini dan sebagainya. Saya kata, we must think out of the box. Kalau betul-betul kita nak fikir di luar kotak, di luar kepompongan biasa, kita kena buat benda yang luar biasa. Kalau tidak, kalau kita nak buat perkara yang biasa saja, sampai bila kita akan buat politik ala 70-an, 80-an dan tidak ada kemajuan dalam pemikiran kita menyampaikan maklumat kepada kita. Itulah yang saya nak sampaikan kepada saudara-saudara. Kelainan dalam politik, the difference that makes something fresh, something new, something appealing kepada rakyat Malaysia yang terjangkau, terutamanya generasi. Jadi itulah mukadimah saya. Dan selepas ini saya buka, saya tetap terus fungsikan majlis ini. Saya buka kepada saudara-saudara, ada soalan yang saya terima melalui Facebook, jangan ikat dengan soalan tersebut. Kalau saudara-saudara nak tanya soalan lain, nak tanya soalan spontan, maka tanyalah soalan yang spontan. Saya akan jawab semua soalan yang saudara-saudara nak tanya kepada malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,